puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya berupa nikmat iman dan Islam, kesehatan, kesempatan dan waktu luang sehingga dengan nikmat tersebut kita mampu hadir untuk menaikkan salat Jumat pada siang hari ini. Semoga salat yang kita tunaikan diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terkirim pada tubuh asal kita mengindah dan bisa menghormatkan sallallahu alaihi wa sallam beserta kepada sahabat dan mengikuti setiap dengan perjalanan dan sunnahnya. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, sebelum khotib menyampaikan khutbah, saya pengen khutbahnya berkenaan kami atas nama di tempat tanpa percayaan besar mata pusat untuk menyampaikan beberapa informasi dan pengumuman. Yang pertama, laporan keuangan. Saldo awal sebesar Rp45.743.663. Promosi Jumat yang lalu pada tanggal 25 Oktober sebesar Rp6.148.000. Total penerimaan sebesar Rp51.891.663. Pengeluaran yang pertama untuk biaya dakwah dan kajian sebesar Rp1.000.000, takjil sholat sunnah sebesar Rp1.100.000. Operasional kegiatan lainnya sebesar Rp5.600.000. Total pengeluaran sebesar Rp7.700.000. Saldo akhir Rp44.191.693. Alhamdulillah wa jazakumullahu ahsanal jaza, semoga infak dan sedekah jamaah sekalian Allah lipat gandakan pahalanya. Berikutnya khotib imam dan muadzin pada hari ini tanggal 1 November 2024 Masehi bertepatan dengan 29 Rabiul Akhir 1446 Hijriah yang bertindak sebagai khotib dan imam insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Andri Yunardi. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Untuk azan akan dikumandangkan oleh saudara Kasroni. Waktu Jumat hari ini jatuh pada pukul 11.38 waktu Indonesia Barat. Khotib Jumat depan tanggal 8 November sesuai dengan jadwal insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Taufiq Rahman Baidoi MA. Berikutnya tata tertib salat Jumat demi kesempurnaan ibadah salat Jumat, pengurus mengharapkan agar para jamaah yang berhadir mengisi saf paling depan dan masih kosong terlebih dahulu, terutama bagi jamaah yang saat ini masih berada di lantai 1 maupun lantai 2. Kami persilakan terlebih dahulu naik ke lantai 3 karena masih banyak saf kosong yang belum diisi. Berikutnya tidak berbicara, membaca dan melakukan kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan ibadah salat Jumat pada saat khatib menyampaikan khutbahnya. Dimohon agar handphone dan sejenisnya jangan aktifkan saat ibadah Jumat sedang berlangsung. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan atas perhatian jemaah kami ucapkan terima kasih. Allahu Akbar wa bihamdihi wa sabbihil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta 1 November 2024 DKI Tata Kelola Badan Kepengurusan Sekretaris Agung Saifullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده
ومن جهد في سبيل الله إلى يوم القيامة. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حاضرين جماعة صلاة جمعة رحمكم الله ورحمكم الله. Pertama-tama mari senantiasa kita tingkatkan rasa syukur kita atas segala jujuran limpahan rahmat nikmat karunia dari Allah yang tidak henti-hentinya dikaruniakan, dianugerahkan kepada kita nikmat kehidupan, waktu, nikmat kesempatan, kesehatan dan kemampuan sehingga kita pada hari ini, pada hari Jumat yang mulia ini masih bisa menjalankan rangkaian aktivitas kita. Dan pada siang hari ini sejenak kita berkumpul di masjid yang penuh berkah ini yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu perintah Allah yang tentu saja menjadi kebutuhan kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah sholat Jumat kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah dilimpahkan kepada Nabi Allah suri teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warganya, sahabatnya dan salah para pengikutnya tabi'in wa tabi'in wa tabi'un min sa'ila yuddin dan insyaallah termasuk kita di dalamnya. Di awal khutbah khatib mengajak diri khatib dan hadirin sekalian, mari kita senantiasa perbarui ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan ketakwaan itu insya Allah rezeki kita lancar, kita akan terbebas dari setiap kesulitan, Allah akan mudahkan segala urusan kita, Allah akan tambahkan ganjaran pahala dan jauhkan kita dari keburukan. Dan insya Allah dengan takwa juga kita nanti akan mewarisi surganya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan maghfirah rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga berhak masuk ke dalam surganya. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah kali ini saya ingin menyampaikan sedikit suri tauladan dari Rasulullah SAW, terutama untuk kita yang setiap hari 5 hari dalam sepekan itu bekerja di kantor atau di perusahaan. Minimal 8 jam dalam 1 hari, 5 hari dalam sepekan, 22 hari dalam sebulan. Artinya adalah sebahagian besar
waktu kita. Selama kita bekerja itu adalah di kantor atau di perusahaan. Sehingga kita tidak ingin waktu yang kita sudah habiskan, kita lewati itu sia-sia belaka tanpa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan menjadi bekal kita ketika kita panggil Tuhan Allah Subhanahu wa taala dan nanti akan ditimbang nilai-nilai kebaikan kita. Di dalam bekerja sudah barang tentu kita punya harapan. Pertama, ingin berprestasi. Berprestasi dengan mencapai target-target yang diberikan kepada kita. Kemudian setelah itu tentunya kita juga menginginkan karir yang bagus dan lancar. Setelah itu tentunya kita berharap perusahaan ini atau perusahaan tempat kita bekerja terus maju, berkembang sehingga memberikan kesejahteraan dan memberikan kebahagiaan kepada kita sebagai anggota dari perusahaan tersebut. Tapi yang tidak kalah penting dan paling utama sebenarnya adalah bagaimana kerja kita itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menjadi amal kebajikan kita yang nanti akan memberatkan timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita bisa mencapai tujuan-tujuan dan harapan tadi. Selama ini mungkin kita sudah menggunakan berbagai cara, upaya, termasuk misalnya melaksanakan konsep-konsep teori manajemen modern, kemudian juga memanfaatkan teknologi dan digitalisasi. Nah, itu memang sebuah keniscayaan dan keharusan dalam dunia modern saat ini. Tapi ada suatu hal yang tidak boleh kita lupakan, karena memang tujuan utama kita bekerja itu adalah ibadah, bernilai amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu bagaimana bekerja itu akan memberi manfaat yang seluas-luasnya bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara, dan bagi umat. Syarat utama kerja itu bernilai ibadah adalah niatnya ikhlas semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah cara-cara yang kita gunakan itu sesuai dengan petunjuk dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah kepada kita semuanya untuk menjadi suri teladan kita. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah faman kana yarjullaha yawmal akhir fadzakarallaha katsiran. Sungguh kata Allah, pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik. Bagi orang-orang yang senantiasa berharap rahmat Allah dan bahagia di hari akhir dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana kita meneladani Rasulullah itu tidak hanya sebatas ketika Maulid Nabi 12 Rabiul Awal yang kalau saat ini mungkin sudah satu bulan lebih berlalu, tapi meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tidak mengenal waktu dan tempat, kapanpun dan dimanapun. Karena kata
Rasulullah, kalau kamu ingin selamat di dunia dan akhirat, maka berpeganglah kepada dua perkara. Yang pertama, kitabullah, yang kedua sunnah Rasulullah SAW. Dan bagaimana Rasulullah mencontohkan pada kita semuanya, ya, bahwa dalam setiap kesempatan, dalam setiap aktivitas kehidupan, beliau selalu mengutamakan akhlak yang mulia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sampaikan innama buhitu liutammima makarimal akhlak. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku diutus tidak lain kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hanya dalam ketika kita bekerja, mengabdi di perusahaan, di tempat kerja kita, maka paling utama juga kita lakukan adalah menunjukkan akhlak yang terbaik. Dan akhlak itu ada contohnya dari Rasulullah SAW. Sedikitnya atau setidaknya ada 4 sifat utama, akhlak utama dari Rasulullah SAW yang wajib kita teladani dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama ketika kita berada di tempat kerja kita. Yang pertama adalah jujur, kejujuran. Mungkin kata ini sudah mulai langka. Kita lihat dalam kehidupan kita saat ini, bagaimana kebohongan-kebohongan, berita-berita yang tidak benar, ya, diekspos, ya, disampaikan di setiap kesempatan, setiap media, ya, sehingga kita sudah tidak bisa lagi menilai mana yang benar, mana yang salah. Dan kejujuran ini menjadi salah satu ciri utama dari Rasulullah SAW dalam setiap hal, dalam setiap perkataan, perbuatan, bahkan dalam bercanda pun Rasulullah selalu mengutamakan kejujuran. Bagaimana Rasulullah menyampaikan kepada seorang nenek itu, "Nek, di dalam surga itu tidak ada nenek." Ya, nenek itu sedih gitu ya. Tapi kata Rasulullah, ya benar, karena memang nanti di surga itu semuanya kembali muda, tidak ada yang tua dan nenek-nenek. Kemudian ketika ingin menyelamatkan seseorang pun, ada orang-orang yang dikejar gitu ya oleh seseorang, dikenakan dibunuh. Kemudian ketemu dengan Rasulullah, mau ditanya, apakah tadi engkau melihat si fulan lari melewati sini, tempat ini? Kemudian Rasulullah SAW bergeser satu langkah. Kemudian setelah itu beliau menjawab, sejak saya di sini, tidak ada saya melihat orang lain. Jadi artinya setelah bergeser satu langkah, ya, itu menunjukkan bahwa beliau selalu mengutamakan kejujuran, tidak ingin berbohong. Walaupun sebenarnya dalam Islam itu ada 3 hal yang kita diperbolehkan untuk berbohong. Ada istri untuk memuji, yang menyelamatkan orang yang sedang terancam untuk dibunuh, kemudian untuk mendamaikan orang-orang yang sedang berselisih. Tapi Rasulullah selalu senantiasa menjaga kejujuran. Di dalam berdagang, Rasulullah SAW tidak pernah menyembunyikan cacat dari barang yang dijual. Semuanya ditunjukkan. Ini barang kelebihannya ini, tapi ada cacat di sini, ada kerusakan di sini. Sementara mungkin kita dalam berjual beli karena ingin barang kita laku gitu ya, kita tutupi ya, cacat atau kekurangan dari barang yang ingin kita jual. Bahkan dalam bekerja tidak jarang juga kita memanipulasi data, ya, mengubah data yang ada untuk sekedar mencapai target kinerja besar.
atau ingin tidak dimarahi oleh atas. Padahal dengan data dan informasi yang salah, kemungkinan besar ketika dilakukan pengambilan keputusan dengan menggunakan data yang tidak akurat, data yang dimanipulasi, tentu keputusan itu juga akan nantinya bermasalah. Jadi kejujuran, nilai kejujuran itu dicontohkan oleh Rasulullah dan sebaiknya dan seharusnya ya, kita laksanakan juga di dalam kehidupan kita, terutama ketika kita bekerja. Gimana kita bisa jujur kepada diri kita sendiri, jujur kepada atasan, jujur kepada perusahaan, dan yang paling utama jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sifat yang kedua adalah amanah. Dari masa kecil sampai remaja, ya, Rasulullah itu dikenal sebagai orang yang dapat dipercaya, sehingga disebut, dipanggil dengan julukan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Sehingga orang-orang saudagar pada waktu itu akan senang sekali ketika bermuamalah dengan Rasulullah atau menugaskan yang memberikan kepercayaan kepada Rasulullah SAW untuk menjual atau berniaga. Karena apa? Karena beliau selalu memegang amanah. Bekerja walaupun secara lahiriah kita dapat amanah dari perusahaan, ya, tapi sesungguhnya amanah itu sendiri sebenarnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam menjalankan amanah itu kita harus senantiasa mengikuti aturan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika dalam mengambil keputusan atau kita mau bertindak, melangkah, melaksanakan pekerjaan kita, yang pertama harus kita pertanyakan dari setiap keputusan, langkah, tindakan yang kita ambil adalah apakah Allah ridho dengan keputusan ini? Apakah Allah ridho dengan langkah yang saya ambil? Apakah Allah ridho dengan tindakan yang akan saya lakukan? Itu yang pertama kita pertanyakan kepada diri. Jadi bukan hanya sekedar bisa dengan ini bisa mencapai target, dengan ini bisa mendapatkan keuntungan, dengan ini ya bisa memberikan manfaat, ya. Tapi yang paling prinsip adalah jika ini amanah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaannya apakah Allah ridho dengan keputusan yang kita ambil. Kemudian yang ketiga, sifat utama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah faham, cerdas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa menemukan solusi yang terbaik dari setiap permasalahan yang ada. Walaupun kita mengenal beliau adalah ummi gitu ya, buta huruf, tidak sekolah, tapi karena wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala berkahi dengan banyak kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rasulullah itu seorang yang sangat cerdas. Bagaimana ketika beliau ya membuat perjanjian Hudaibiyah antara muslim dengan non muslim, ya, kemudian bisa menyelesaikan masalah. Bagaimana beliau mengambil keputusan untuk membentangkan sorban beliau ya untuk menaruh Hajar Aswad tepatnya setelah dicuci dan dibersihkan. Karena pada waktu itu ya kaum yang ada di Mekah berebutan gitu ya, untuk merasa mereka lah yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad itu pada tempatnya. Tapi Rasulullah dengan kecerdasan beliau meminta setiap suku pada waktu itu memegang setiap ujung dari sorban beliau, sehingga kemudian setiap suku itu
punya kesempatan yang sama untuk meletakkan hajar aswad sehingga tidak terjadi konflik. Kemudian bagaimana Rasulullah SAW menjawab pertanyaan yang sama dengan jawaban yang berbeda tergantung kepada si penanya. Ketika datang seorang sahabat kepada beliau bertanya, ya Rasulullah, apakah amalan terbaik yang harus dilakukan? Apakah amalan terbaik? Kata Rasulullah, amalan terbaik adalah berbuat baik, berbakti kepada kedua orang. Kemudian datang lagi sahabat yang lain bertanya, ya Rasulullah, apakah amalan terbaik yang harus dilakukan? Kata Rasulullah, amalan terbaik adalah sholat tepat pada waktu ini. Datang lagi sahabat yang ketiga bertanya, ya Rasulullah, apakah amalan terbaik yang harus dilakukan? Kata Rasulullah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan yang sama dijawab dengan jawaban yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu memahami ya, setiap sahabatnya, memahami kondisi setiap sahabat. Dia jawab, berbakti kepada orang tua adalah amal yang terbaik, karena beliau tahu yang bertanya itu selama ini kurang baktinya kepada kedua orang. Sahabat yang kedua dijawab, amalan terbaik adalah sholat tepat pada waktunya, karena beliau memahami bahwa yang bertanya itu selama ini sering leher, ya, telat ya, sholatnya, sering jadi masbuk gitu ya. Kemudian yang ketiga, pada sahabat yang selama ini malas-malasan untuk berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurang bersungguh-sungguh dalam berusaha, maka kata Rasulullah, amalan terbaik itu adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan bahwa Rasulullah itu adalah orang yang cerdas, bisa memberikan solusi dalam setiap kondisi ya. Dan solusi itu adalah kondisi yang paling tepat ya, pada saat dan waktunya. Dan inilah juga yang memang perlu kita terapkan ya, bagaimana kita bekerja secara cerdas ya, tentunya dengan meningkatkan kemampuan kita, bagaimana kita meningkatkan kompetensi kita, wawasan kita, sehingga kita bisa menghadapi setiap tantangan yang diberikan, yang kita hadapi dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, sifat utama Rasulullah adalah tabligh. Rasulullah itu tidak pernah tidak menyampaikan apa yang beliau terima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu berupa basiran wa nadhir, baik itu berupa kabar gembira maupun peringatan, semua yang disampaikan dengan cara yang bijaksana, dengan komunikasi yang baik, sehingga apa yang beliau sampaikan itu dipahami oleh para sahabat dan kemudian diamalkan. Jadi dalam bekerja pun tidak perlu ada yang kita sembunyikan. Jadi kita mengetahui sebuah kebaikan, sebuah pengetahuan, ilmu yang kita dapatkan, ya seharusnya tidak kita gunakan sendiri, tidak kita manfaatkan sendiri, tapi kita sharing ya, kita berbagi dengan teman-teman kita, berbagi dengan bidang-bidang lain di perusahaan yang membutuhkan ya, bahkan kalau perlu kita lakukan yang namanya kegiatan knowledge sharing, sehingga informasi itu tidak berhenti sampai di kita. Kemudian yang kedua, ketika kita mengetahui informasi tentang keburukan, kemaksiatan, kecurangan, hal-hal yang tidak baik, maka seharusnya juga kita ingatkan. Ketika kita bisa ingatkan teman kita yang berbuat kecurangan misalnya, harus kita ingatkan, kita sampaikan, atau kita laporkan ya. Tidak kita tutup-tutupi atau kita diamkan saja. Karena kata Rasulullah, ketika kamu melihat sebuah kemungkaran, maka yang pertama ubahlah dengan biadi, dengan kekuasaanmu, dan kedua tanganmu. Tapi kalau kamu nggak mampu, maka bilisan,
ubahlah dengan ucapan, dengan perkataan. Dan kalau kamu nggak mampu juga, dan itu adalah selemah-lemah iman, maka kolaplah dengan hati. Jadi Rasulullah mengingatkan kepada kita, balighu anni walau ayah, sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat. Artinya tidak ada yang perlu kita takutkan ketika kita punya informasi untuk kita sampaikan. Tujuannya adalah tentunya untuk kebaikan, tapi tentunya dengan cara-cara penyampaian yang baik dan tidak menyinggung, menyakiti, bahkan memancing kerusuhan dan keributan. Itu empat sifat utama Rasulullah SAW yang insya Allah ketika kita bisa bekerja dengan jujur, menjauhkan manipulasi, kebohongan-kebohongan dalam berinteraksi, dalam berkomunikasi, kemudian bagaimana kita bisa amanah dalam menjalankan setiap tanggung jawab yang diberikan kepada kita, sehingga amanah itu tidak kita lakukan hanya untuk keuntungan diri kita sendiri dan golongan tertentu, tapi amanah itu tentunya akan kita pertanggungjawabkan pada perusahaan dan tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bekerja dengan cerdas. Tidak hanya sekadar bekerja keras, tapi bekerja dengan cerdas. Didukung oleh pengetahuan, pengalaman, wawasan, insyaallah kita akan bisa kerja dengan baik. Dan tentunya yang terakhir, keterbukaan, transparansi, ya, bagaimana kita senantiasa ya, menyampaikan hal-hal yang baik, mengingatkan ketika terjadi hal yang kurang baik. Insyaallah pekerjaan kita mudah-mudahan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu juga, ketika semuanya sudah bekerja dengan jujur, amanah, kerja dengan cerdas, tabligh, insyaallah perusahaan, instansi tempat kita bekerja pasti akan semakin maju dan berkembang, karena semuanya bekerja dengan niat ibadah dan menggunakan cara-cara, menggunakan akhlak yang baik yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Inna alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم انصر للمجاهدين في فلسطين، اللهم انصر للمجاهدين في كل مكان وكل زمان،
ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وجميع عباداتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تفلحون